What's up guys? Di liburan dadakan hari ini kita trip dan telusuri keindahan kaki Gunung Salak dan Parakan Salak bersama teman saya Heru. Dari Parung Kuda membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam ke Cidahu dan 30 menit ke Parakan Salak. Di sana kita menikmati keindahan panorama Cangkuang, hutan pinus, dan curug Cidahu atau air terjun tempat ngecamp. Kita tidak bisa masuk ke Kawah Ratu karena cuacanya tidak bagus buat pengunjung baik yang jauh ataupun juga dekat dengan daerah Cidahu. Kejadian dan rute-rute menuju kawah dan Gunung Salak. Ada juga peta kota kawasan Gunung Salak dan kawah serta cagar alam dan hasil evakuasi dari jatuhnya pesawat Sukhojet 100 pada tahun 2012 ya, yang menimpa pada Gunung Salak. Oke, di sini juga ada kegiatan-kegiatan juga. Ada Taman Nasional Gunung Halimun. Dan juga hasil evakuasi dari jatuhnya pesawat Sukhoi. Jalur peta. Oke, kita lanjut perjalanan lagi menuju ke sana ya. Secara geografis, Cidahu Sukabumi terletak di bagian selatan Gunung Salak. Bagi kalian yang ingin pergi berlibur menikmati indahnya alam yang ada di Indonesia, Cidahu adalah jawabannya. Di sana kalian bisa menikmati indahnya alam, udara yang sangat sejuk. Dan untuk pengguna roda 2, kalian akan menambah sebesar, ya berarti 12.500 ditambah 7.500 saja. Begitu juga kalian bisa langsung menikmati indahnya curug Cangkuang yang berjarak sekitar 1 km dari pintu utama dan melewati jembatan. Oke, di sana banyak yang nge-camp ya. Dan juga ada para turis, bule-bule dari sana. Ada banyak warung. Ketika kalian sampai di Curug Cangkuang, airnya yang bening dan dingin serta indahnya pemandangan di sana akan membuat kalian segar kembali. Dan airnya bisa diminum ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke sana. Oke. Kalau undak Cidahu yang satu itu harus naik ke puncak ke atasnya. Oke, kita puputaran dulu sampai beres. Oke, kita menuju perjalanan lagi. Siap. Nah, sebelum kita menuju perjalanan, lebih baik kita secara singkat aja. Oke.
sampai ya, menuju ke Curug. Curugnya Cidahu ya. Lihat. Mantap. Oi. Rajinnya dia. Oke. Okay. Guys. Di sini kita menemukan sebuah lubang ya. Nah, mungkin mungkin di sana lubang biawak atau ular ya. Jangan dekat ya, saya belum berani. Ini lubang gua ya, ada gua ya. Nah, ya, mungkin bahaya di sana, mungkin banyak ada ular atau apa, atau jenisnya untuk sambil melawan atau ular. Oke. Okay. Sampurasun. Peru. Ke danau. Ya, ke danau yang berada di Perakan Salak ya. Oke. Kita menuju perjalanan. Di danau di sana ada kolam renang. Ada kolam renang, ada juga Curug Sentral ya. Oke, 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 oke. Yuk. Kita menuju ke perjalanannya, oke. Siap. Yuk. Oke, kita sampai ke gerbang situ sekarang ini. Di sini banyak yang mancing-mancing mania ya. Banyak spot, ada pulau kecil loh di taman di tengah-tengah di situ ini atau taman-taman di tengah situ ini. Banyak orang yang berkunjung untuk mancing dan juga menuju kolam renang atau yang selfie-selfie di sini atau menikmati keindahannya ya. Banyak warung-warung. Oke. Hutan pinus juga ada di sini. Kita nggak bakal ke sana sih, cuman kita mencari spot aja
itu dengan jalan yang becek ya, takutnya nanti jatuh atau gimana, harus hati-hati. Oke Pak Heru, siap, lanjutkan. Oh ternyata di sini lagi ada proyek pembuatan jalan dan perbaikan jalan ya. Oke, ini cukup lumayan sih, ada batu-batu, jadi kita tidak perlu takut jatuh gitu ya. Tapi emang ada yang jatuh katanya. Oke, no, kelihatan ya situnya. Oke, sekian dulu video singkat ini. Semoga bermanfaat dan salam liburan. Kalau kalian menikmatinya, datanglah ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.